Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali, sama-sama kita belajar tilawatil Quran guna untuk melanjutkan daripada iramah yang sudah kita pelajari di bulan-bulan yang lalu, yaitu mengambil surah Al-Ahzab ayat 21 ya. Mana kemarin kita sudah menyelesaikan lagu Bayyati ya. Ada dari saudara-saudara semuanya sekalian yang komen kalau bisa dilanjutkan di irama berikutnya. Itu pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama belajar ya, melanjutkan kembali mengambil surah Al-Ahzab. Kita akan coba lanjutkan dengan irama sobah ya. Baik, teman-temanku semuanya di mana Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang terus menonton channel ini. Terima kasih kami ucapkan. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya untuk channel ini. Kalau memang bermanfaat silakan di-share ya. Kemudian di subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan juga nanti kalau ada pertanyaan atau ada masukan, kami persilakan ditulis di kolom komentar ya. Baik, silakan siapkan suara Anda. Tentunya yang mana kemarin kita sudah mengambil suara yang tinggi ya. Suara yang tinggi kemarin pas jawab-jawabnya itu. Mungkin teman-teman masih ingat adanya ya. Nadanya itu. Masih ingatkah nadanya? Bicara dua Al-Qurannya ya. Bayati yang terakhir ya. Jawab-jawab. Surah Al-Ahzab ayat 21 mulai yang kemarin. Tuh. Penutupnya. Wa ma zadahum. Wa ma zadahum illa. Segitu ya kemarin ya, penamanya nadanya itu ya. Illa segitu kemarin nadanya ya. Nah baik, sekarang mungkin teman-teman yang sudah paham lagunya, sudah hafal ya dari Bayati Koror kemarin, Bayati yang pertama, kata nada yang pertama sampai jawab-jawab. Sekarang kita akan lanjutkan yang mana kemarin kita sampai ayat 22 ya. Wa ma zadahum illa imanaw wa taslima. Sekarang kita lanjutkan di ayat 23 yang mana kita mengambil irama sobah ya. Sekarang sobah awal makum dulu. Imanaw wa taslima. Ya. Sekarang pelan-pelan kita coba. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه segitu aja lagunya.
من المؤمنين من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عاهدوا الله عليه. Musabah ya, awal maqam. Kita ulang lagi ya, pelan-pelan. Ikutin pelan-pelan. Minal mu'minin rijalul rijalul sadaku ma'ahadullah ahadullah alaihi. Boleh juga ya kalau pakai nada seperti itu. Hadullah alaih. Kayak lagu-lagu Bayati ya, gak apa-apa. Atau yang lurus aja tadi. Hadullah alaih. Minal. Jadi ini nadanya harus sinkron ya dengan Bayati jawab-jawab. Karena kita langsung ke soba, mungkin di nada-nada sebelumnya tadi mungkin kurang tinggi, ya harap dimaklumin ya. Intinya kita sesuaikan nadanya nanti, terus ya, dari awal sampai akhir ya. Karena ini lanjutan, jadi kita lanjutkan saja. Nanti kalau nadanya kurang naik, nanti pas teman-teman membawakan makro ini, cara maulid Nabi bisa dinaikkan ya. Atau sesuai dengan awal. Minal mu'minin rijalul sadaqu ma'ahadullah ahadullah alaih. Hadullah alaih. Hadullah alaih. Sekali lagi ya. Minal mu'minin rijalul sadaqu ma'ahadullah ahadullah alaih. Ya, itu awal maqamnya. Na 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 na. Eh kalau bersenandung untuk na 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 na. Gitu. Kita masukkan ke ayatnya. Minal mu'minin rijalul sadaqu ma'ahadullah alaihi alaihi. Ya, diulang-ulang lagi nanti di videonya ya, kalau masih belum bisa ya. Kemudian kita lanjutkan dengan jawab ya.
Sobat yang jawab lebih tinggi lagi ya. Ini faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Yantazir ya. Yantazir. Ini kalau mau berdiri situ boleh, tapi saya coba lanjutkan sampai akhir ayat dulu ya. Kita coba nanti kuat enggak. Faminhum nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Nah itu kalau sampai situ, kalau panjang napasnya ya. Lagi saya coba lagi ya. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Coba dulu ya, kita coba sedikit-sedikit dulu. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma yantazir. Lurus aja. Abadil, abadila. Lurus ya. Abadila. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man lagi ya. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Misalkan napasnya tidak kuat, berhenti yang tawzir ya, situ aja coba, kita coba di situ. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum. Sampai situ. Tapi usahakan tabdila ya. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Lagi ya. Amin.
Yang tadi kita, yang pertama tadi ya, sampai tabdilah. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ itu ya. Tapi kalau untuk yang sampai yang tabdilah, fa min hum man qada na ba wa min hum منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بد فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ tinggi sekali ya kalau sofa ya. Makanya kalau enggak mau tinggi pas awal-awal dari lagu bayatinya ya, dari awal irama tadi lagu bayati jangan terlalu tinggi. Ambil yang rendah saja biar enggak tinggi nanti ujungnya ini ya. Coba satu lagi ya. Amin, amin. Dari mana ini ada lupa ya. Fa minhum inna fa minhum fa minhum man qadha na bahu wa minhum فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ Kemudian terakhir Bu Sobah jawabul jawab ya. Lebih tinggi lagi.
Ini kalau sampai awyatuba alaihim kayaknya enggak kuat ya. Tapi kita coba dulu. Coba yang variasi yang pertama tadi. Liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya itu ya, kalau misalkan nafasnya kuat segitu memang bagusnya ya variasinya itu. Tapi kalau nggak kuat juga, saya juga tambahin nafas tadi ya, coba tanpa main nafas ya bang. Sambil belajar kita ya. Lihat jazi Allah sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya memang kadang sampai kadang tidak ya, jadi ini butuh harus latihan yang kuat. Yatuba alaihim. Kita coba satu kali lagi. Ya jazi Allah as-sadiqin bi sidqihim wa yu'adziban munafiqin insha Oke, coba satu kali lagi ya. Liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya baik. Sekarang kita coba yang sampai munafikin aja kayaknya ya, lagi yang kita yang pemula ini kayaknya yang ini aja, yang pendek-pendek, yang terpanjang. Coba kita karam dulu lagunya. Liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin
aja ya. Jangan dipaksa. Kalau ala ini terlalu panjang deh. Sampai situ aja apa ya? Lihat jazi Allah sadiqin bi sidqin wa yu'adzib al munafiqin. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن لا 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 gitu ya. Ya, tuh. Jadi kalau mau latihan napas sampai awiyatu ba'alaihim. Tapi kalau enggak sampai sampai munafikin saja ya. Oke, kita coba satu kali lagi ya. Liyan jazillahu sadiqin bi sidqihim wa يعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم munafiqin. Ya. Ini ya, teman-teman dicoba-coba aja dulu ya lagu Soba ini ya. Mungkin untuk video kali ini hanya dulu karena sudah panjang nih, takutnya kelamaan ya. Nanti silakan kalau teman-teman ingin bertanya atau ada saran, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti kedepannya kita lanjutkan lagu berikutnya ya. Oke. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.